Hai, Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Chef harap-harapkan adik-adik kat rumah tu sehat walafiat macam chef-chef kecil kita kat sini. Okey, saya nak cakap sikit pasal last minggu lepas punya episod. Apa yang diorang buat? Diorang telah membuat satu makanan yang begitu menakjubkan, iaitu mini pizza. Macam tu. Okey. Okey, Aki pakai capsicum, lada Bengala. Bawang ada dengan. So, kita tuang dulu tu. Sedap sekali. Kasih, memang roti dia memang begitu lembut, dan juga dia punya topping dia tu, filling dia tu memang begitu, semua cukup masak. Okay. Tapi hari ini, sekarang ni chef nak cakap apa diorang nak buat hari ini, iaitu sesuatu makanan yang betul-betul untuk baik untuk kesihatan mereka. Okey. Tapi saya nak bagi tahu menu lah kat sini. Makanan yang mereka akan menyediakan adalah salad popcorn. Simple dan menarik. Benda ni sesuai untuk adik-adik kecil berada di rumah. Jadi, chef akan menjemput ke-6 chef kecil kita. Okey, adik chef kecil semua, saya nak tanya sikit. Salad ni bagus untuk kesihatan atau tidak? Bagus. Okey, minat tak makan salad? Bolehlah. Bagus. Okey. Tapi salad ni pun tak boleh dimakan selalu ataupun makan selalu, kerana kalau kita makan selalu, dia akan menyusahkan kita punya penghanaman juga, kerana dia punya dressing tu mempunyai cuka. Pada hari ini, chef nak tunjuk demo ataupun nak tunjuk penyediaan macam mana nak buat salad chicken popcorn ni yang lebih terjamin halal dan lebih terjamin bersih lah. Ayam yang kita gunakan adalah halal, sayur-sayuran dia halal dan juga bersih, dan juga bahan-bahan yang kecil seperti mayonis juga halal yang kita gunakan pada hari ini. Adik-adik nak tengok tak chef buat demo untuk menyediakan salad popcorn ni? Nak. Okey, jangan buang masa lagi. Jom kita pergi ke meja Afi. Okey, chef nak tunjuk kita ada bahan-bahan dekat sini, ada lebih kurang 10 bahan dekat sinilah. Okey, bahan yang ke-10. Sebelum tu, saya minta tolong Afiq tolong ambil 2 bahan, iaitu capsicum dan juga carrot. Pandai. Okey, ada pertanyaan boleh tanya. Okay. Saya pakai sikit je. Dia nak lagi memeriahkan salad kita. Sebab salad ni, pengetahuan chef kecil semua, salad ni dia, kalau orang yang tak pandai memeriahkan keadaan salad ni, dia akan tidak buka selera. Kerana salad ni dia adalah untuk buka selera semua orang. Betul tak chef kecil? Betul. Okay, untuk buka selera. Kerana dia pembuka selera lah salad ni, makanan dia. Dan peel dulu, kita buang kulit dia dulu. Sebab dia salad kan, dia kena buang kulit. Sebab carrot ni berada di dalam tanah. So kena bersih sikit lah. Okay, ambil telur dulu. Telur ayam ni, kukul dulu. Okay, dia dah kukul macam tu. Okay, Syam nak bagi tahu dekat sini . Masukkan sedikit garam dalam telur. Masukkan sedikit lada putih ke dalam telur ayam. Okay. Dan kacau balik. Okay. Bila kita buat
breaded ni ataupun salut ayam dengan tepung dengan breadcrumb ni pakai glove, sarung tangan. Kerana ayam ni dia punya bakteria cepat membiak. Untuk chef kecil semua, dia cepat membiak sangat ayam ni. Berhati-hati. Okey, kita akan letakkan sedikit garam. Pastikan garam bukan gula Nanti saya rasa manis pula. Alamak. Kan? Okey, kita kacau dia dulu, kita gaulkan dia dulu. Okey, lepas tu letak balik, kita letakkan di atas tepung dulu. Ingat tepung dulu. Saya ambil dia ketul lagi. Letak di atas tepung dulu, 4 5. Okey. Dan gaulkan dia atas tepung. Dan juga masuk ke dalam telur ayam tadi. Okey. Masa gaul ni berhati-hati kerana tepung senang mudah jatuh ke stesen memasak anda. Okey, berhati-hati gaul dia. Okey, gaulkan dia bersama sampai rata lah. Mayonis. Okey, sedikit Lee and Perrin sauce. Setitik pun cukup dah. Okey, cukup. Masukkan sedikit cuka. Cuka apa tu? Cuka pandan. Okey. Okey. Masukkan sedikit minyak zaitun. Okey. Lepas tu gunakan whisk. Okey, kacau dia sehingga rata. Okey. Okey, sambil tu chef pun tak nak tunggu lagi. Chef akan grated apa ni? Carrot. Guna yang ni jangan guna yang halus dan juga yang kasar ni. Guna yang paling besar punya. Okey. Berhati-hati bila guna grated ni. Okey, gratedkan dia. Okey, cukup. Sikit je. Bila dah sampai pendek macam ni, jangan pakai. Nanti kena jari. Dah masak dah. Hampir kuning dah tu. Sebab apa dia pakai breadcrumb yang warna kuning. Cik-cik dah habis sikit. Okey. Okey. Saya taburkan sedikit minyak zaitun kat salad ni. Okey. Saya taburkan garam sedikit. Okey, bagi dia rasa dan juga bagi dia berseri sikitlah, pepper sedikit. Okey, chef pun tutup api lah. Dah masak dah tu. Biarkan je. Sambil tu chef pun letak olive hitam atas salad kita. Okey. Alright. Okey, boleh letaklah dia punya sos. Okey, kalau nak cair sikit boleh letak air sedikit, air suam. Okey, ataupun air mineral. Okey, boleh letak dia punya sos tepi dia keliling dia lah. Tak payah banyak, sikit je. Okey, last sekali baru letak ayam tadi, susun di atas tu. Okey. Sedap dan mudah. So, nak tahu sedap tak sedap dia buat salad popcorn ni, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Okey, kat sini chef bagi 20 minit cukup.
Ataupun 10 minit? Insya-Allah. 20. Okey, 20. Okey, chef bagi 20 minit. Kembali ke dapur chef kecil kita bermula sekarang. Api padam. Api pelan sikit eh. Azalia, aku nak goreng, nak goreng nasi ni. Lagi. Ah, lagi. Lagi. Ah, masuk. Okey. Lagi chef kata masuk apa lagi tadi? Chef kecil, kita ada 5 minit sahaja lagi. Okey, dah letak bawah. Okey, chef kecil, anda ada lagi hanya tinggal 1 minit sahaja. Bersihkan tempat anda, bersihkan stesen anda. Okey, 10 saat. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 1. Berhenti memasak, chef kecil. Tadi kita dah tengok adik-adik kat rumah, chef kecil kita bertarung dekat diorang punya dapur memasak ataupun station diorang. Nak tahu sedap ke tak sedap, kita tunggu selepas ini. Berehat sebentar. Thank you.
ngam-ngam rasa, betul tak? Tapi hari ini terlalu ngam-ngam. Perfect. Okey, baiklah. Setelah kita melihat keenam-enam chef kecil kita berhempas pulas di stesen mereka, dengan ini saya, Chef Rizal, akan merasakan masakan daripada air tangan chef kecil kita. Nak tahu sedap tak sedap? Jom ikut saya. Kita bersama dengan Nana punya makanan dulu. Presentation, chef cakap kat sini, Nana, cukup menarik. Cukup menarik kalau dalam usia begini boleh buat presentation yang macam ni, memang begitu menarik. Kalau chef pandang macam ni, macam mana? Tak tahulah. Sedap. Memang sedap. Garam dia cukup. Segala dia punya tepung pun cukup. Dan Nana punya dressing pun, mayonis pun cukup masam, cukup lemak. Okey, Nana? Persembahan yang menarik, Alif. Okey. Banyak ni, saya akan cakap, saya berpendapat cukuplah untuk menyediakan sebagai pembuka selera yang pertama. Cukup. Okey, Alif, kat sini saya nak komen sikit. Nak bagi tahu, sos tu didapati dia pecah sedikit. Kerana mungkin masa letak cuka ataupun minyak zaitun tadi berlebihan. Mungkin akan kurangkan sikit dan dia tak akan pecah lagi lah. Oh. Okey? Tapi sedap. Limau ni untuk apa, Azalia? Kalau nak itu, hiri sikit. Nak perah? Saya perah, eh? Okey. Saya makan dengan salad kali lah. Sebelum ni ngam-ngam rasa, betul tak? Tapi hari ini terlalu ngam-ngam. Perfect. Terbaik. Okey. Thank you. Kekalkan. Okey, presentation ada Kaisar. Cuma saya minta guna pinggan yang agak kecil sedikit. Sebab ni pembuka selera. Sebelum ni nak tanya Kaisar, sebelum kita makan, apa kita tengok dulu? Mata dulu kan? Mata dulu kita tengok untuk bagi kita selera atau tidak. Ayam cukup masak. Macam mana, Chef? Okey. Itu kurang masin ke? Bagi saya telan dulu. Kalau saya buat macam tu, maksud dia terlebih garam, terlebih masam. Okey, kurangkan penggunaan cuka lah. Terlebih masam. Sedap-sedap. Tapi siapa yang chef-chef kecil, siapa suka lebih masam, cita rasa lebih masam, boleh tambahkan. Macam inilah rasa dia. Boleh tambahkan cuka lebih. Okey? Thank you. Oh, ni orang panggil Chef Aki presentation macam ni. Panggil sos tarik ni. Okey, ni sos tarik. Kamu tarik, eh? Okey, saya makan sikit. Okey, cukup masak ayam dia. Okey ke, Chef? Kalau tak okey? Tak okey. Nak buat baru? Nak buat baru tak? Boleh je lah. Boleh je nak buat baru? Tengoklah. Sedap. Oh. Okey. Akil memang gifted dilahirkan tangan yang sedap. Okey, bagus Akil. Sama-sama. Bagi nampakkan saya punya chicken popcorn salad tu lebih menarik, saya telah menggunakan carrot yang telah dipotong nipis, taruh atas salad tu, dan telah menggunakan capsicum warna merah untuk sebagai tempat mentak mayo untuk lebih menonjolkan lagi lah. Saya punya lagi. Okey. Kat sini presentation saya nak cakap sikit. Sos ni kalau boleh letak dalam mangkuk yang kecil ke, lagi nampak meriah lah berbanding dengan, sebab capsicum macam ni susah nak makan. Senang ke susah? Ya, ambil ni di tu. Oh, ambil ni. Okey, saya buatlah. Ambil ni.
Okey, dip dalam ni. Lepas tu dip sini. Boleh juga ambil. Okey, mungkin kat sini Afiq boleh tambahkan sedikit gula je kat dalam dressing. Ayam dia tu pun memang dah cukup dah. Rasa cukup. Memang rangup, crispy dan juga lemak dia cukup ayam tu. Okey, lepas ni kalau nak tambah, tambah sikit gula je dalam sos dia tu, dalam dressing dia tu. Okey? Okey. Keep it up. Good work. Okey, chef pun dah rasa ke-6-6 masakan chef kecil kita pada hari ini. Nak tengok diorang hari ini, peningkatan terlalu mendadak kerana setiap ke-6-6 orang mereka telah pun menyediakan makanan bertaraf 5 bintang. Okey, dengan itu, sampai di sini sajalah episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada penaja kami, Party Friends, Little Chef dan juga City Angels. Bertemu kembali dalam rancangan yang akan datang. Nak tengok diorang masak ikan, bagus ke tak bagus? Kena tunggu bersama TV Al-Hijrah segalanya bermula di sini. Hai kawan-kawan. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tips macam mana nak buat salad chicken popcorn untuk jadi lagi sedap. Mula-mula sekali, kita untuk dapatkan chicken popcorn yang rangup, kita boleh menggunakan serbuk roti warna kuning. Kalau tak ada, serbuk warna putih pun boleh juga. Yang untuk sos atau dressing, kita boleh letakkan bawang dan juga timun jeruk dan dicampur. So rasa dia jadi lagi menariklah. Dan yang terakhir sekali, warna salad haruslah meriah dan nampak menarik untuk membuka selera kita. Macam yang ni ada warna hijau, ada warna merah, ada warna keemasan. So bila kita nampak pun kita macam, wah, saya nak makan. Okay, tu je. Selamat mencuba kawan-kawan.